mantap. Banyak banget ini mah. Ini mah persing. Kita sekarang ada di jajaran ini ya, makanan khas Indonesia. Halo. Halo guys. Jauh-jauh dari Hualien ini. Iya, dari Hualien mampir ke Indonesia Blastri ya. Halo, Indonesia Blastri. Halo guys. Jadi sekarang aku gantian. Ada selamat datang nih ya. Indo Jaya Bulastri. Bebek ada nggak, bebek bakar? Bebek bakar ada. Ya. Kemarin kita bertiga makan di sebelah di rumah makan Arema sama. Jadi jajaran ini tuh kebanyakannya warung-warung Indonesia ya guys. Kalau panas sih cepet aja gitu. Jaketnya. Kalau panas copot lagi jaketnya. Guys, ini udah mau memasuki bulan Ramadan, jadi ternyata udah menyiapkan berbagai macam ini ya. Es campur, ada cendol dawet, tuh sesuai selera kalian. Jadi di sini lengkap gak banget ya. Di sini ada di lantai B1, tepatnya Y28 atau Y12 gitu ya. Y2, Y12 ini pokoknya gak jauh jajaran sini. Setelah game-game gitu kan, banyak banget yang toko mainan. Baru di jajaran ini kebanyakan makanan khas Indonesia, warung-warung gitu ya, warung-warung makan, restoran kayak gini guys. Oke. Tuh semuanya ada ya, lengkap. Tempatnya juga luas, rapi, full music. Terus ya, ceceknya juga cantik, ramah. Yes, kita mau makan dulu ya. Ini, halo. Ya, jadi seperti kemarin di Hualien kan aku udah tayang ya di YouTube. Jangan lupa kalian share, like, komen, dan bisa ini kalian lihat. Jadi lengkap banget loh guys. Jadi kalian tuh gak usah takut. Banyak sekali kan request pengen tahu makanan khas Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi mereka juga sama, orang Indonesia yang masaknya, masakannya juga sama ya, Indonesia. Lengkap banget kan. Eh guys, ini hari Jumat loh, ini bukan hari weekend. Alhamdulillah tuh, Jumat berkah. Ini juga ada ayat-ayat suci Al-Quran ya, surat Yasin.
sekali libur itu selalu dikasih 2 hari, tapi syaratnya nggak bisa libur 1 minggu karena bos aku punya restoran dan bosnya dia punya penginapan, jadi kita benar-benar nggak boleh libur 4 hari weekend. Tapi kita tuh boleh libur nginep, aku boleh nginep di sana dan dia pun boleh nginep di tempat aku atau di tempat itu ya, kakak aku satunya, kita tuh boleh asal jangan hari weekend, Sabtu sama Minggu, guys. Jadi alhamdulillah sekarang udah ketemu. Kita mau seharian keliling kemana? Aku mau ngajak dia keliling suasana di Taipei, karena kalian juga kemarin udah lihat dong suasana di Hualien itu seperti apa. Tapi masih banyak loh stok videonya yang belum aku upload. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe channel YouTube Fitri Helen Vlogger Taiwan. Thank you guys. Kita mau makan dulu ya. Halo, selamat siang semuanya. Hari ini adalah hari Jumat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Menjelang bulan suci Ramadan, kita bertemu lagi di channel yang tentunya kalian udah tahu dong ya, channel aku tentang ngevlog dan kulineran di Taiwan. Udah lama sih aku gak masak-masak karena emang posisinya tuh susah loh guys. Jadi gak kayak waktu di bos aku yang dulu di apartemen itu kan kita bebas mau masak apapun di sana itu oke. Tapi berhubung neneknya udah sehat dan aku udah pindah ke sini, tempatnya itu kurang ini ya, kalau buat masak-masak aku gak bisa. Kalau tempatnya kurang luas itu aku susah loh buat masak-masaknya, jadi nggak bebas gitu. Sebenarnya kalau untuk masak sendiri bebas, kita mau masak, mau makan, mau online, itu beli online juga boleh. Tapi kalau tempatnya nggak sesuai itu kayak ini susah banget loh ya. Oke, jadi sekarang aku mau makan dulu. Namanya apa ya? Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke guys, jadi sekarang aku sedang liburan sama adek aku di Taipei ya. Kalian tahu dong, kalau adek aku kan dia posisinya kerjanya tuh di Hualien dan aku di Taipei. Nah, berhubung bulan kemarin aku udah libur ke sana, udah nginep di sana, dan sekarang gantian dong adek aku yang nginep di tempat aku. Alhamdulillah, kita semua itu bosnya itu welcome ya, jadi boleh. Apalagi tahu kita kan di sini 3 bersaudara. Cuma kalau kakak aku yang di Pancho itu dia nggak boleh libur. Tapi kalau untuk sekedar pergi jalan-jalan atau cuma nginep itu sebenarnya boleh, malamnya aja gitu ya. Kalau untuk aktivitas sedang bekerja kayak itu nggak boleh. Oke, dan sekarang kita lagi mampir dulu ke Warung Indonesia Bulastri, Indo Jaya Bulastri. Di sini lengkap banget loh, lengkap banget semuanya ada. Kalian bisa datang di sini di lantai B1 ya, lantai B1 patokannya tuh ada B2 atau berapa sih? B23 atau apa ya? Pokoknya kalian ke bawah aja, nanti kan ketemu indeks, lurus aja. Setelah lewat toko mainan, gen-gen gitu pasti bakalan ketemu jajaran warung-warung Indonesia di sini. Insya Allah halal semuanya, karena orang Indonesia yang meracik dari awal sampai itu. Jangan lupa berdoa dulu. Ya. Thank you banget. Seperti apa sih keseruan kita berdua di Taipei? Saya mau ajak kemana aja dia, biar nggak bete, biar nggak capek gitu ya, biar liburannya tuh menyenangkan. Karena kan kemarin juga waktu pas di Hualien sebenarnya susah banget ya, kita nyari taksi juga kalau nggak pesen online tuh susah. Aku mau bawa dia ke Taipei waktu itu nginep di Pancau, dan kita tuh bingung sendiri nunggu taksinya di mana, nggak nongol-nongol, giliran ada taksi juga nggak ada yang berhenti, karena kan itu ya kita nggak jujur gitu sama bosnya. Soalnya kalau jujur takutnya deh aku nggak boleh libur gitu. Karena susah, bukan nggak boleh libur, nggak boleh pergi jauh-jauh dari Hualien. Makanya ya udahlah bismillah aja, karena kan pasien juga dia nggak pernah kemana-mana ya, jadi aku ajak dia, dan ini kedua kalinya dia ke Taipei ya guys. Tapi ya aku pengen ngajak dia ke tempat yang belum pernah dia datengin sebelumnya. Oke, seperti apa keseruannya? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Fitri Helen Vlogger Taiwan. Kita mau makan dulu ya. Bulan lalu liburan di Hualien.
hari Jumat cek. Terus itu kamu pakai masker tuh jadi itu ada yang lipstick itunya. Liburan hari Jumat, cek. Kita liburannya nggak umum ya, bukan hari Sabtu Minggu. Thank you.
sekali Helen vlogger Taiwan guys. Jadi sekarang aku mau nemenin adik aku Sophie. Mau cuci tangan. Ada di